Allah tidak izinkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlili wa arsala 'alaihim tayran? Dikirimlah tayr, burung, bawa batu kecil dari neraka dijatuhkan. Tiba di punggung gajah, melotui di pawi, mati. Batu kau ciok denya gajar bak mati. Kalau tiba ke awak tu dah ande ma angui bak angui. Ndak kan tahan dia awak dah mak ayah. Kalau tiba azab Allah, ancaman Allah, siksaan Allah, seorang jawab tak sanggup menemunya. Makanya dalam Al-Quran di ujung ayat, azabun alim, azabun azim, azabun syadid. Tak ada nak lah makcik jual azab dia dalam mak ayah. Kalau ingin mak ayah mencuba sakit nak azab itu. Senang mencubanya. Pulang dah sikam, tiba rumah beka, letak jari tangan kau di muka pintu, hompen pintu kau kuat tu. Tapi tu itu je dah lihat. Aku dah nyik dah nyik, ikut nama lele, ikut entah lah. Itu belum seberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu alazim. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak ibu jemaah yang terhormat. Ada orang bilang maulud, ada orang bilang maulid, ada orang bilang mulud. Jadi mana dan waktu eh? Mai wak berikan pengertian satu persatu supaya jangan wak menyalahkan wang lain. Kalau maulud itu menceritakan sejarah Nabi sebelum inyo lahir. Berarti menceritakan nurun ala nurin. Kalau maulid, wildatun, wiladah, anak yang dilahirkan. Berarti kalau maulid menceritakan sejarah Nabi sejak ia lahir, anak-anak, remaja, dewasa mengembangkan agama sampai meninggal. Itu namanya maulid. Kalau mulud, itu nak dibagi ke awak lah. Nama heboh-heboh dan itu dia. Makanya kalau lah konyangnya noh je dah. Tapi kalau lah konyangnya wawak je dah. Jadi nak donan salah. Mulut jadi. Maulud jadi. Maulid mulia. Cuma tiga sekali masuk tak je bisa dah. Dua sekali masuk tak je elok dah. Acik-cik dah lah. Itu pengertian. Yang kedua amat ayah. Kerana sejarah maulid Nabi kau panjang. Awak ambil sebinjik-binjik kocok. Supaya bisa awak berpulang, bisa awak amalkan.
tu nak bawa awak tu tak gantap pisahkan ni. Jangan terganggu ayah dan awak sih kau om PRT yang hadir kau sa RT Songa kan? Yang dua RT Songa tak sompok datang. Nah, jadi toga anak-anak bawa awak. Ambo kalau mengaji sama ayah tu tak bisa wang nemo kaji tu dah. Dia bawa awak. Ibu hati dia pak. Ibu hati dia. Hanya biarlah kaji tu seketek tapi paham wang bisa diamalkan. Sehingga maulid Nabi tahun ke tahun itu ada peningkatan di awak. Bayo ama ayah rekan pemuda remaja. Pertama, wak kenali dulu siapa Nabi Muhammad itu. Supaya kuat keimanan awak. Siapa Nabi Muhammad itu. Pertama, ama ayah, Nabi Muhammad itu nurun ala nurin. Cahaya. Cahaya. Tadi ada jemaah awak ikut semayang gerhana bulan. Berarti ada pertentangan antara matuai jo bulan. Sehingga hilang cahaya matuai, cahaya bulan. Itu ama ayat asyamsu wal qamar. Matuai dan bulan termasuk al-kawakib zuriyah. Walau baca weko dalam kitab berzanji marhaban. Bintang yang kejora atau bintang yang bertebaran dari langit itu ancak tersusun, itu bahagian kecil dari nur Nabi Muhammad. Matuai aja tadi menembak kepada bulan, full bulan tidak timbul. Kalam, kalau nur Nabi Muhammad itu sama ayah menancap ke matuai dan bulan, kalam dunia apa? Kalam dunia. Makanya Rasulullah itu nurun ala nurin. Ikau lampunan duit kau bahagian nur Nabi Muhammad. Ada tak nur Nabi Muhammad tu dalam dia wa Ustaz? Ada. Apa tanda ada Ustaz? Leja bawa awak lah. Dia nak nyelewa dah. Pisahkan, pisahkan. Naknya nak hantu air dah, nak hantu air dah. Nak hantu air dah. Dia nak hantu air dah. Pagi kini. Omongnya pisahan kali. Atau ada mak situ nak? Pagi kini agak lain pak. Nah. Jadi ama ayah. Tanda ada nur Nabi Muhammad dalam di awak iko. Uang tu omu ditunjuk ajau. Omu disabui. Omu tunjuk. Omu diajau. Dan omu diajak. Itu tanda nur Nabi Muhammad tu iduik dalam dirinya. Tapi kalau ndak iduik nur Nabi Muhammad dalam dirinya lela padam, ada tanda zat lain. Ndak amu disabui, ndak amu diajau, ndak amu diajak, ndak amu dinasihati. Itu namanya la padam. Khatamallahu ala qulub wa ala. Nah, jadi kalau ndak nahu oleh Ustaz, siapa nama dulu orang tu dong? Itu tenan disebut ahli waris Abu Lahab dan Abu Jahil. Kini tu tanyalah dia, wa ada ndak nur Nabi Muhammad tu dalam dia wa? Oh, nahu berarti omo tu tuju ajau. Ndak nahu le, berarti ndak tiomo. Tu satu. Yang kedua, siapa Nabi Muhammad itu Ustaz? Nabi Muhammad itu adalah Habiballah, kekasih Allah. Muhammad, indah kadan buat sarugo, indah kadan buat isi dalam tu hebat, indah, cantik, enak. Alam seisinya penuh dengan kekayaan dan kemewahan. Kalau aku tidak cinta kepada engkau, hey Muhammad. Maka bahasa selalu dibaca dalam solawat. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasihnya Allah. Kekasih Allah.
maka ada nama Allah di situ, ada nama Nabi Muhammad. Maka termasuklah ketika ijab dan kabul syahadat mas kawinnya Nabi Adam dan Siti Hawa, syahadat ke Rasulullah. Maka sampai kini siapa je kan menikah, siapa je kan menikah, disyahadatkan balik pak, diulang syahadat balik, walaupun dibimbing oleh tuanku hakim atau diwali hakim. Yang ketiga, nyo ndak banyak-banyak pilih tamakan, leta tangkok. Yang ketiga, siapa Nabi Muhammad itu ustaz? Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya manusia yang memberi syafaat esok di padang mahsyar. La yuqbalu syafa'ah, tidak ada seorang juga yang memberi syafaat illa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Nabi Adam, Nabi Idris, Hud, Saleh, Yakub, Ayub sampai Nabi Isa, seluruh nabi, seluruh rasul, maka meminta, ya Allah, ij'alni lil ummati Muhammad, tolong jadikan kami umat Nabi Muhammad, jangan jadikan nabi kami le, jangan jadikan kami rasul. Kenapa? Di padang mahsyar esok umat Nabi Muhammad pertama sekali dapat syafaat, sementara nabi dan rasul lain belum dapat. Mudah-mudahan awak termasuk umat Nabi Muhammad dapat syafaat sesodo so. Amin. Ustaz, ya. Awak-awak condok boleh kan dapat syafaat sok gesat. Ah cuba simak elok-elok beko ya. Siapa nan dapat, siapa nan tidak dapat. Ini awak baca dulu siapa Nabi Muhammad itu. Yang keempat, siapa Nabi Muhammad itu ustaz? Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin, imam seluruh nabi, imam seluruh rasul, ketuanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, imam para nabi, imam seluruh rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi dia sebut tadi Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin. Betul. Tengok dalam ilmu Tauhid, Nabi Muhammad adalah Nabi yang pertama dan Nabi yang terakhir. Salah tu ustaz. Nabi pertama tu Nabi Adam. Boleh. Dalam bentuk zahir, awalnya Nabi Muhammad diciptakan dan akhirnya Nabi Muhammad berkesudahan. Maka dia sebut Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin, awal dalam ciptaan, akhir dalam bentuk kesudahan. Maka dia sebut dengan penutup para nabi. Okey. Kini ama ayat itu wak kenali Rasulullah supaya kuat iman awak ke Rasulullah. Uang yang tidak beriman ke Nabi Muhammad berarti tidak cukup imannya dah. Sebab beriman kepada Rasul salah satu rukun daripada rukun iman. Okay. Yang selanjutnya, menikahlah ayahnya Nabi Muhammad. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Nama amaknya siapa? Abdul Muttalib. Mohon maaf, anak Abdul Muttalib bernama Abdullah. Abdullah iko amak ayah dalam bujangnya iduik zaman jahiliyah. Uang suka mabuk, maliang, merampok dan bajudi, main padusi, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, mesok lem cap kambing, lem cap kabau, lem cap sapi. Tapi Abdullah tak kenal, tak soto dapat, tak kok soto. Kone di asok tak ada. Siapa calon bininya ustaz? Calon bininya Siti Aminah, anak Abdul Wahab. Zaman jahiliyah uang tino, mohon maaf ke amat juga ke ambon, tak laku dah mak, jadi mangsa ayah. Mohon mo'o kalau zaman kini, bini uang, bini awak, bini awak, bini uang, punya uang, punya awak, punya awak, punya uang. Cenak tu lah uang tino di zaman itu. Tapi Abdullah kan menikah dengan Siti Aminah, Aminah iko tidak pernah disintuo de uang jahiliyah. Tapaliyawo. Contoh apa Aminah kamu ada Ustaz? Tapaliyawo dengan Aminah kini.
Contoh apa Ustaz? Amina komwa inda amu kolu da yuma. Amina kini inda amu tinggi. Itu dia. Tadi nak dok kamai lah dok kek jawa enam. Nak wujud Amina tapi jalan mati go gonceng-gonceng nanti onda. Kalau tengok kadang-kadang Amina kini ancak-ancak dia. Mau nak nyapo dia. Tapi kalau jalan kau mai ya. Contoh jumun kondiok rumahnya dok dia sawah. Ancak di jalan aja. Itu di kampung kami. Ambo asal di siko parah pun itu kan. Iyo tu ndak? Nani iyo iyo. Jo nani ndak? Manikalah Abdullah dengan Siti Aminah. Karena asal usul Nabi Muhammad Nur disimpan di dalam tubuh Abdullah. Begitu menikah, Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpindah ke dalam rahim ibu bernama Siti Aminah. Bapa jak di belakang banyak ambu-ambu. Papa Haji ya tau. Biasalah Papa Haji tu sama je nak kocok ya. Kalau ada mak tangkok Haji tu. Jangan lopin tangkok. Okey. Manika. Begitu manika, Nur Nabi Muhammad berpindah ke dalam rahim ibu bernama Siti Aminah. Hamillah Siti Aminah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak akan kuutus engkau, hai Muhammad, melainkan rahmat, menyenangkan. Maka Siti Aminah hamil tak cendol bini awak dah, Pak. Kalau bini awak hamil makin disapu, makin jadi. Awak duduk di muka pintunya, duduk dalam rumah. Bapa dan bini, ngapo kau? Apa tu? Makin disapu makin jadi. Siti Aminah tidak. Kenapa? Sebab Siti Aminah dalam kandungannya adalah rahmatan lil Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mur Nabi. Maka Allah jagalah Siti Aminah. Tak ada loyo pada dalam Al-Quran Allah sampaikan. Wahnan wala wahnin. Orang hamil badannya lesu, leti, lelah, loyo. Tapi Siti Aminah tidak. Beda juga mak awak. Beda juga bini awak. Awak jauh 10 malam lah kau kau adik lolok. Lama logu orang awak. Yang bini tak sandawi, tak kipe-kipe, nak dapat lolok dah. Mengendeng ke kanan sakit tulang usuk, nak je dapat lolok. Mengendeng ke kiri sakit je tulang usuk, nak je selesa lolok. Bonyo lontang pawit togang, bonyo lungkuit tak kuit melotui. Siti Aminah tidak. Malam kan lahir contoh ikhlas bahasa awak contoh ikhlas. Kan lahir le Rasulullah kata dunia ada bodoh makhluk Allah Ta'ala meleleh polwa dingin pak. Kalau bahasa Inggris memoncan badan. Antum memoncan nanya. Siko apa bahasa itu? Memoncan. Meriang-meriang badan. Bosok siko moncan. Kenapa? Sebab kan lahir kata dunia ika Nabi akhir zaman. Yang moncan badan kau siapa? Abu Lahab dan Abu Jahil. Kau musuh nenggodang kan lahir kata dunia le. Tapi ada tak ada tiok dalam hatinya. Diimbau dia Suwaibah. Suwaibah kau budak pembantu. Suwaibah. Ya Tuhan. Cuba tengok ya kau Aminah dulu lahir. Nah, Aminah mana? Itu yang alakinya Abdullah dulu yang meninggal atau pergi mengalir. Alulah Tuhan. Tengok balik. Kionya Abu Lahab dan Abu Jahil ada tadotiak dalam hati saketek. Menunggu kedatangan Rasulullah lahir. Maka dalam riwayat disampaikan dalam kitab Tarikhul Islam. Pernah disampaikan oleh Buya Awak, Dr. Haji Muhammad Soleh. Mawardi Muhammad Soleh, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Kampar, Abu Lahab dan Abu Jahil ikam dapat syafaat tiok Aisyah nonyan diingankan azab di Allah Ta'ala sebab ada tadot tiok dalam hati menunggu kedatangan lahirnya Rasulullah. Abu Lahab dapat syafaat pak tiok Aisyah nonyan diingankan azab di Allah Ta'ala kata
Awak kau umat Nabi Muhammad, awak menjalankan syariat beliau, awak rindu dengan beliau, awak selawat dengan beliau. Indahkan dapat pula awak, Abu Lahab juga dapat. Mudah-mudahan jangan awak yang hadir, awak seluruh usaha kampung kau dapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Ada orang kampung usah tidak ada dapat syafaat. Kalau tidak ada dapat orang kampung kau syafaat, apa arti pada orang nombor dua kali? Ha. Abu Lahab juga dapatnya, tidak ada dapat. Apa nama orang itu? Cuma sebutnya. Apa nama orang itu? Jadi mak ayah tu kadang-kadang akhir-akhir zaman gua mak ayah dia tahu-tahu dia orang bida'ah lah mulid Nabi, bida'ah lah nuzul Quran, bida'ah lah Isra' Mi'raj, bida'ah lah baca Yasin, bida'ah lah awak tahlil, bida'ah lah awak mendoa dan lain-lain. Makanya mak ayah pemuda remaja istiqamah, istiqamah dengan ilmu dan istiqamah dengan beramal ibadat. Nah, Abu Lahab je dapat, Abu Jahil je dapat. Tu awak tak akan dapat pula. Samanya dengan anggota dewan. Mana anggota dewan nak tu? Ada anggota dewan hadir? Mananya? Seorangnya kan di siku. Dapat syafaat di awak tu. Cuba ya. Dapat orang kampung tak jalan diperbaiki dirinya. Minta bantuan dia cari dirinya. Umar bantuan segala macam. Cuba. Tu namanya syafaat bantuan. Tapi kalau tak dapat cik je lah, suat je pilih je lah. Bapa dah. Ada lui-lui je ni. Tak ada dapat syafaat, dapat bantuan awak. Rasulullah contoh itu. Akini amat dan ayah, awak pemuda remaja ikut dan disampaikan oleh panitia. Labu rumput rumus tawapa bulan. Menghubungi ambo bagaimana bisa dapat maulid Nabi. Biar tak lambik. Pokoknya si Anu tiba. Biar tak lambik. Pokoknya si Anu wak undang. Berumbuk rumus pemuda remaja, amak-amak dan ayah-ayah. Termasuk Pak Wali. Amu yakin Pak Wali sejak dulu itulah siap bersedia. Alam dadak-dadakkan pula acaranya. Pasti secara hakikatnya hatinya siko tu Pak. Siko tu. Tapi apalah cara secara badan tak disikonya tu. Mudah-mudahan uang-uang yang rindu kan Rasulullah rindu dia mengkebersamaan macam mereka. Sesodoh dapat syafaat. Amin. Lahirlah Rasulullah kata dunia ku sama ayah dua boleh Rabiul Awal. Itu mohon maaf. Iko Masjidil Haram. Iko Umar Abu Lahab. Iko Maulidin Nabi. Abdul Muttalib waktu cucunya lahir. Inyo tak di rumah dah. Di mana? Dokek Kaabah. Jadi dokek Kaabah tu ada patung Lata, Hubal, Lahuza dan lain-lain. Itu roboh, hancur, jatuh. Bukan per minit, per detik. Bam, 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 patah. Abdul Muttalib keheranan. Kau ada apa? Ada apa? Ada apa? Lainnya kalau. Memandang kata langit. Nampak dia cahaya. Tak seketik torang cahaya. Bersumber dari mana cahaya itu? Nampaknya datang dari rumahnya. Cucunya lahir. Datangnya lain-lain copet. Kiranya dalam rumahnya lebih kurang sekadang ikut sama ayah. Torang pun ikut oleh mak dalam rumah itu. Oleh Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dalam riwayat mengatakan sampai Nur Nabi Muhammad ke Syam, Syria, melintas ke kota Madinah. Cuba bayangkan dia apa? Akhirnya bertanya orang ke amak-amak. Amak kau mau melahirkan kami kata dunia lain sampai cahaya kami kau muka pintu. Kek kandang ayam? Apa orang kata dewan? Kolam je. Kau mau awak lahir, banyak hitam-hitam termasuk dia. Nyo dolo li pelito nak ado, lampu nak ado, air hujan amak bidan dak tibo, amak wak mahojan begitu amak mahojan tibo apa selesai, abidan pun tibo lahir anak dua anak ane 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 bajira ane ane ni. Nah, contoh itu kebesaran lahirnya Rasulullah kata dunia. Cahayanya luar biasa. Sumur Zamzam, mohon maaf, ini dianggaplah sumur Zamzam. Ini airnya penuh ni mak, penuh. Tapi ketika Rasulullah lahir, melimpah keluar air zam-zam bukan seketik sama ayah. Sampai hari ini, bukan ribuan meminum, ratusan ribu yang meminum air zam-zam. Itu mak dan ayah tidak pernah rusak dari sumur zam-zam sedikit pun. Mujizat diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Ismail alaihissalam. Tapi ketika Rasulullah lahir, air zam-zam melimpah, Pak. Melimpah.
Oh, ada lagi peristiwa terjadi. Ada tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Allah tidak izinkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tazlil wa arsala 'alaihim tayran? Dikirimlah tayr, burung. Bawa batu kecil dari neraka dijatuhkan. Tiba di punggung gajah, melotui di pawi, mati. Batu kau ciok dengan gajar bak mati. Kalau tiba ke awak tu dah andai ma angui bak angui. Ndak kan tahan dia awak dah mak ayah. Kalau tiba azab Allah, ancaman Allah, siksaan Allah, seorang jawab tak sanggup menemunya. Makanya dalam Al-Quran di ujung ayat, azabun alim, azabun azim, azabun syadid. Tak ada nalau makcik jual azab dalam mak ayah. Kalau ingin nama ayah mencuba sakit nak azab itu. Senang mencubanya. Pulang dari sikong, tiba di rumah mereka, letak jahit tangan kau di muka pintu, hompen pintu kau kuat tu. Tapi tu itu je dah lihat. Aku dah nyuk-donyuk, ikut nama lele, ikut entah lah. Itu belum seberapa. Jadi amak dan ayah, lahirnya Rasul ke dunia, kau lahir Rasulullah ke dunia itu apa maknanya Ustaz? Allahu Akbar. Wak baca seketik je lah, banyak biarlah buya-buya dan lain so. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Takkan kuutus engkau hai Muhammad melainkan rahmat. Lahirnya manusia di Allah Taala Nabi Muhammad ke dunia ini menyenangkan, bukan menyakitkan. Senang. Cahaya Rasulullah melintas sungai, melintas danau, melintas laut, melintas pepohonan. Yang dalam lawi ada ikan, dalam sungai ada ikan, dan dalam danau ada ikan, dan di pepohonan ada burung-burung. Mambu-ambu mereka gembira kena lahirnya Rasulullah. Bukan kira dalam ilmu tafsir, dalam ilmu tasawuf dimaknakan oleh orang-orang sufi lah. Yang namanya burung mambu-ambu dari dahan, yang namanya lawak mambu-ambu dalam lawik, dalam sungai, dalam danau, kionya bukan sekadar mambu-ambu sama ayah, tapi mereka bersolawat kepada Nabi sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Akhirnya wak hadirkan Rasulullah ke awak leo muamak ayah dan ajak bersolawat. Silakan berdiri. Kalau ada protokol tadi nyampaikan, hadirin mohon berdiri. Rombongan gubernur memasuki masjid kita. Gubernurnya datang si kau tahu enggak awak? Kau Rasulullah yang hadir. Tidak mau perlu tahu enggak? Kepada buya-buya kami, guru-guru kami, amak ayah kami yang pernah ngaji suluk, berholwat, bertorikat, yang diajaukan oleh para mursyid, para khalifah awak, para mursyid, pada khadam-khadam guru, hadirkanlah roh Rasulullah di hadapan awak supaya awak sama-sama dapat syafaat. Uang mengirimkan salam ke Rasulullah langsung ke Madinah. Awak jauh di kampung halaman, tapi bagi Allah Ta'ala satu pun tidak ada yang jauh bagi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan solawat awak kau disampaikan dan Allah Ta'ala akan buat baginda Rasul. Mudah-mudahan awak kau dapat syafaat esok terdahulu di padang mahsyar. Amin. Bagi amak ayah kami pemuda remaja yang bisa ikut solawat, ikutkan ambo. Kalau tidak, dongokkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu ala Muhammad. Rabbana ajirna minan nar ya Allah ya Rabbana adkhilna jannata al-ula ma'an nabiyyin.
Ya Habibah salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaika. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, jadi amak dan ayah, sekali awak bersolawat kepada Rasulullah, 30 untung dibayar awak di Allah Ta'ala. Sekali bersolawat ke Rasulullah, 30 untung dibayar di Allah Ta'ala. 10 diampuni dosa, 10 dibaik kebaikan Allah Ta'ala, 10 ditinggikan derajat di Allah Ta'ala. Maka amak ayah, Buya Abdul Somad, dalam kajiannya, kalau bisa hari Jumat itu dibagi, siapa orang akan masuk Jumat itu, siapa orang itu dijadikan istighfar, siapa orang lain dijadikan solawat buat baginda Rasul. Jadi amak dan ayah, beruntung orang yang selalu bersolawat ke Rasulullah. Ustaz, ya, ada tak Rasulullah nyuwak solawat? Banyak. Jangan Rasulullah, Allah Ta'ala menyuwa awak bersolawat ke Rasulullah. Mana dalil Ustaz? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna ala nabi, bersolawat mereka atasnya nabi. Allah je bersolawat, malaikat je bersolawat. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian, wa sallimu taslima, berilah salam keselamatan. Ikolah salah satu gunanya awak memperingati maulid Nabi, supaya tak konang di awak kemuliaan Rasulullah itu. Oh, kalau awak sama awak lah, awak siapa takkan awak? Awak ke anak esok nolong awak, kan doa ke awak, tolong ke di guru awak, dapat syafaat di guru awak. Rindulah ko awaknya, terogak balah ko awaknya, nak niya balah ko awak. Kini awak baca lah dia awak dulu sama ayah. Tanya saleo, topukkan kepala kadado. Tanya saleo, ya Allah. Mati dan esok, mati go anak dia. Siapalah anak dia akan menyemamandikan dia. Siapalah anak dia akan menyemoyangkan dia. Siapalah anak esok dia akan mendoakan dia. Tak nampak gambarnya doa sama ayah. Tak nampak gambar do. Lena ngodang duduk kodai kojo. Oh, dia tu tak duduk kodai, tetapi belakang kodai nyangkung kojo. Ngapa lagu ayam? Antu dia ayam siapa yang bagak, ayam siapa yang tidak bagak. Biar 2 juta, biar 3 juta ayam nasiku, boleh-boleh juga. Alih produksi seorang tak boleh lolok rumah dah. Ayam tak lolok rumah, saya tanya, okay, orang siku ayam dah lolok. Anak gadi dah 3 malam tak lolok rumah dah, anak-anak saja. Itu sebab yang kamu doakan awak tu. Tanya saleo topuk dadut. Makanya amat ayah malam tadi, ada salah seorang dewan awak, Bapak Dato. Di Jakarta ada sebagian amat ayah membayu orang untuk membaca kisah sejarah Nabi ku. Ha? Membayu orang memadukan wirid di topik-topik tertentu. Seorang orang 3 juta bayu. Dibayu di uang sama ayah, dibayu di uang. Kenapa? Nyodik cintanya ke Rasulullah. Contoh apa Rasulullah sejak kecil remaja dewasa sampai mengembangkan agama, sampai nyewapat. Kecintaan uang tu ke Rasulullah. Bayu membayu di ilmu mahal. Awang kampung awak kalau sudah di panitia, tumbuh kawan, bawa bayi minum, bawa bayi tak jumpa datang tu. Ah, tu orang kampung tu sebagian sama ayahnya. Semayang indak, kamasaji indak, santun anak yatim indak, gotoroyong indak, rapat indak, amati nak masuk serugo leh tu.
Nau di kampung awak nak macam itu tu. Lebih banyak. Nak asal torinya lah nak dah lupa dah awak. La ilaha illallah. Biarlah pagi kacau dah. Jadi amat dan ayah kini. Lahir Rasulullah kata dunia kau amat ayah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tauladan membuat elok amat ayah. Itu saya nak tiup. Mana contoh Ustaz? Okay. Tengok amat ayah lelok. Nyo kalau guru pandai buat contoh, anak murid pasti pintar. Tapi kalau guru nak pandai buat contoh, anak-anak pasti bongak. Ayah-ayah dan kau jago tu kau nak perlu pada tu pakai tuli-tuli, pakai tokan-tokan tak nak. Cuma lah tanya, berapa lima orang bawa itu? Lima boleh setengah. Pisang, sekian-sekian. Iko gota kau berapa? Sekian kilo. Berapa sekilo? Dua tali. Berapa piti? Lima ringgit setengah. Tak ada cik je mencorek. Nah. Pajak kini sodoh betokan. Bapa sia kau. Oi, banyak mak. Oh nek, bedo sene kau ke utang dah yan sodo ko. Ulang balik, ulanglah balik. Banyak tokan-tokan tiga kali, tokan tiga kali salah. Ayah pintarnya guru dulu pandai buat contoh. Hei hei hei, esok boleh lima, dikoi-koi sayang kau sayang kali kau bo 40. Paling kurangnya 20. Baik mo, yo. Angan lidi ang, angan lidi kau ni kau kau. Lima lidi dikurang tiga lidi. Bawa dua. Pulang, pay pulang, pay pulang, pay pulang, pay pulang. Siapa dah pay pulang? Bawa punya pintar awak dulu. Kalau kini nak buat ya anak-anak, ya bu guru, bu guru kita makan makan kantin ni kan apa makan lontong ni kantin. Anak-anak bawa awak dalam ni. Siap, siap bu guru, bohong. Ni main-main siap tadi. Apa nak buat? Ha 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 ha. Bunilo lonceng et et. Buat PR monya. Ati bodu mah dibuat anak saja. Lolo le. Buat lo dah mak saja. Oh mak pun banyak lo kerja. Buat lo dah ya saja. Pas dapat tiga mau buat. Isu lagi pas dapat tiga lulus jo dapat lulus jo. Cuba anggota dewan karena ada hadir si kong buat peraturan. Kalau anak tu merah akhlaknya, merah agamanya, merah pendidikannya, merah apa namanya kau kalau kini jangan dinaikkan. Tapi kau lah anggota dewan. Rajin lulus. Yo, tak rajin lulus. Hilang-hilang timbul lulus. Yo. Apa namanya kau? Gilu-gilu alang lulus. Yo. Lagi lo lulus. Yo. Tak sekolah dia lulus. Yo. Lampak tahun pun dia motong kojo. Encik lawak kojo lah mokok segala macam. Nanti esok belakang dia. Encik kojo. Ijazah paling kurangnya SMA sederajat. Ikutnya apa ujian paket. Lulus. Yo. Iya tu tak? Sekolah saya pesantren tak ada kayak gitu. Bongak tak naik kelas. Diadukan oleh mak dan ayahnya ke sana ke sini. Adukanlah. Adukanlah. Sekolah saya yang punya. Nah, mak dan ayah. Ni tengok contoh. Digendonglah Rasulullah itu oleh bundanya yang mulia Siti Aminah. Karena tradisi wang moka anak disusukan kepada orang lain. Dibola anak ikau oleh Abdul Muttalib ke Pasau. Dibaikan amat anak ancak. Tak amur Rasul. Baikan amat anak ngopuk. Tak amur Rasulullah. Baikan anak biasa. Tak jomur Rasulullah. Tinggal ni niak lah. Si kau ni niak apa nama? Uwa. Uwa. Uwa ya. Haa. Dibaikan uwa. Amur Rasulullah ke uwa kah? Padahal uwa kau sejak pagi lah dipocek dia orang. Hei, 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 hei. Siapa nak umur kik nyorok kau? Tak malu dia. Kui, awak lah bungkuk, sakit lah leh. Awak je nancak-ancak, tak umur orang pula. Awak macam nak kau kan? Kira mengunjung-gunjung, memocek-mocek tu, tak kini je dah, Pak. Lah sejak dulu sini leh. Kalau ada mak-mak siku suka memocek-mocek uang, mengunjung-unjung uang, tu mungkin ahli waris ke adanya. Kau ada. Nah, ya Ustaz. Kau tak amu Rasulullah bagi kena nancak. Bukan tak amu sama ayah. Iko pelajaran besar. Rasulullah tu adalah ahli normal. Bukan orang tak normal. Bagi kena nancak tak amu. Bukan tak amu. Bagi kena ngapuk. Bukan tak amu. Senanglah Rasulullah kena ngapuk. Kau kau spring, spring bed. Kau ni. Tapi Rasulullah kau amu ke uwa Ustaz. Ke nenek. Rasulullah memberi contoh kau hormati uang tua lah biar dulu. Bukan uang ancak, bukan uang ngapuk, bukan biasa. Uang tua hormati lah biar dulu.
Pemuda remaja ingin sukses dalam kuliah. Pemuda remaja mencari kerja, ingin dapat cobek. Zaki muwa, kemudian barokah dalam hidup. Siapa jawab? Rebut secepatnya kasih sayang amat juaya. Rebut cobek. Cobalah. Ridallahu wa ridul walidan. Keredoan Allah Ta'ala tak dari kasih sayang amat juaya. Tanya kepada anggota dewan. Anggota dewan begitu ingin mulai kampanye, minta sembah sujud kepada amat ayah dan dulu mak. Doakan dia mak, sihatkan badan dan mak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan dia mak. Cuba tanya kini. Makanya sukses. Akhirnya jangan anak menghormati amat ayahnya lah. Jangan amat, jangan anak menghormati lah istilahnya amat uang lah, ayah uang. Amat ayahnya sendiri tak dihormati dah tu. Contoh dia aja amat. Ngapa mak suruh je Dayan kau? Hai, tak apa dia kena suruh lah kau. Jangan suruh je Dayan. Cakap awak angkau 5, cakap anak angkau 9. Putui wik telinga dah ngau dia. Iya tu tak? Rasul mengajarkan awak hormati uang tu lebih dahulu. Eh, pemuda remaja, kalau dari kampung kau esok, kuliah di topik wang lain, atau kerja di topik wang lain, buatlah omak uang omak awak, ayah uang ayah awak, datuk uang datuk awak, di situ terletaknya ridho Allah itu. Kalau pandai bakain panjang, lebih lomak pada bakain sawong. Kalau pandai bakamak somang, lebih sayang pada amak kandung. Lai paham? Lai paham? Contoh tauladan. Yang kedua, di baik di uo kacako, mohon maaf. Mimi. Indah amur Rasulullah membuka muncung doa mak ayah. Kata Abdul Muttalib, hei, 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 mak. Baiklah, mak. Rasulullah kan dah membuka muncung. Kenapa? Amak ayah, bukan Rasul tak mau buka muncung, tapi pelajaran yang kedua dibaikan awak dia. Sebab sebelah kanan ikulah dibaik dulu oleh Halimatu Sa'dia kepada Hamzah waktu bayi. Artinya ikulah milik orang lain. Dari kocik Rasulullah majau ke awak. Jangan dia ambil punya uang, punya awak je lah dia awak. Lai fahamnya? Maka ayah ku abang-abang amak dan pandai mengajinya dan halal ibadah amak ayah dulu. Jalan ke kampung-kampung ada orang budak-budak ku. Mak beran ayu, niok beran jambu, kak beran tobu, berminta dulu di awak. Kalau kini main sentak je lepak. Tobu uang, tobu awak. Mangga uang, jambu uang, sawit uang, kambing uang, tanah uang, bini uang. Entahlah. Ya ayyuhallazina amanu kulu halalan thayyiban. Eh, wang beriman, makanlah, minumlah yang halal lagi baik. Jangan dia ambil je punya orang, punya awak je lah. Nak kan kakayu, awak dia seorang kamu duduk. Iko wang kan ma, apa wang nama kau? Kan ma, ma ambil sawit sup pagi leh, losap ayiko di uang. Sup pagi betul tengok, jangan kan kunyangnya, kan masak nak kunyang ketik-ketik, ya losap sodok. Apa baik ke anak bini? Makan dia anak bini, makan dia minantu, makan dia cucu. Mengalir darah 8,888 sel yang bolak balik dalam diri awak la dikotori oleh yang haram. Maka dia jauh anak lahir seorang melawan juga. Lahir dan kedua melawan juga. Tiga yang lahir melawan ketiga. Kenapa dia tak nak elok di bayi tu? Sedangkan lekunun kunun, kunun apa lekunun pak? Sedangkan nak elok di bayi yang tak juga elok dah boleh tak elok. Lai faham? Aku guna awak memperingati maulid Nabi itu, ya ambil pelajaran dia awak. Yang sudah, sudahlah. Aku mulai kau kata, robah itu. Kemudian nama ayah. Lahir Rasulullah ke dunia itu, merobah jazirah Arab yang keras. Judi, merampok, maliong, bunuh-bunuh, main perempuan. Morfin, heroin, ganja, sabu-sabu. Mohon maaf ayah-ayah pemuda remaja. Kalau ada ini kelompok uang baju di main tua, main apa namanya leh, belagu ayam dan lain-lain. Cuba payah mak ayah kau kini pemuda kau kini tiba situ. Sanggup tak menoga uang? Sanggup tak menoga uang? Kalau nak dekajawi awak dia. Kek kami nak ni kalian. Tunggal langgang awak lain boleh. Rasul dia robah semuanya itu. Dirobah oleh Rasulullah. Uang pezina, berhenti pezina. Uang mabuk, berhenti mabuk. Uang berjudi, berhenti berjudi. Uang maliang, berhenti maliang. Apa je leh? Berhenti. Dia apa bisa Rasulullah merobahnya, Ustaz?
akhlakul karimah. Kena akhlaknya lu Rasulullah tu lenak lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kamu pernah dapat juara satu Pak tingkat RT? RT. Kini ndak lah. Ongok ndak nak tolong. Jadi ama ayah akhlaknya Rasulullah itu luar biasa. Maka tertarik uang, ingin uang mengikuti Rasul, kekerasan dalam hatinya tidak ada. Awak dibayar Allah Ta'ala modal. Ambo dengar tadi imam awak solat gerhana bulan surah Al-Baqarah. Tak dengar dia ambo membaca ayat pada halaman kedua. Ulaika allazina ishtarau ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Itu Allah Ta'ala membayar awak modal. Lagi bayar dengan Allah Ta'ala modal sesama aku sesuatu awak. Syukur, qanaah, tawakal, tawaduk, dan lain-lain. Tapi modal itu waktu kau dengan kesombongan. Angku, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba. Maka ama ayah kalau itu modal wak turunkan yang elok wak kumuhkan yang buruk wak timbulkan, maka wang lampat tu min haulik ndak mau bergaul jua awak tu. Jangan kan wang lain dosa nak je ndak mau datang tu. Hehehe Kariman, apa nak pergi mak abang ang ambak tu kan anak wak ang do anak abang nak anak wak ang jua so nak Rasul kau nak payang. Apa jawaban? Tumbuk dan patui nak kanam payang. Haji kan payang tu nang. Kenapa nyokil takonai? Takonai. Amakonyo ama ayah dalam maulid Nabi. Kau bapun cara bisa menanamkan hati yang lunak lembut. Hati yang lunak lembut. Laki bini belok-elok. Sayang-sayang. Bu. 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 Rasulullah ya bukit bini. Bapun dan Rasulullah. Ke Siti Khadijah yang iya bang saya berangkat kerja ya ho. Diantau dia Siti Khadijah ke muka pintu tengok Rasulullah bangkit tak nampak Rasulullah dia bawa kodoh Siti Khadijah masuk ke rumah. Apa kata Siti Khadijah dalam mulut yang mulia keluar kata-kata yang enak. Ya Allah selamatkanlah laki dan ya Allah berikan zaki yang murah ya Allah tolong kembali ke haribaan kami ya Allah. Itu Siti Khadijah pak. Kalau Siti Khadijah kini entahlah entahlah. Laki minta izin ke bini. Bo! Bo! Ha! Jauh aje bunyi. Tak ada ke kandang ayam. Tak ada ke sumur. Dan pai dalek. Ha! Ne. Dan pai dalek. Apa yang mati lahnya ni ma. Dan kau tak ada. Ngau dek dan bini. Dan sekali jadilah bunyi tu. Dan tinggin pak. Dan tinggin. Uang tino sebanyak agak. Sorry bro. Tapi alhamdulillah lah 32 tahun rumah tangga. Olun ponale tadi dah sebut di dan pewirit dan mana bang wirit tahun di dan lancang copek pulang mon ya ne. Awak alun pai le suwo pulang ne. Ko adonan cenot tu ko nak molon di uang amun nak basonya ne. Lunak lembut. Makanya Rasulullah tu sama ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menyenangkan. Kini wak buka dia wak, wak buka dia wak. Sejauh mana bawa awak iduit menyenangkan orang. Laki sejauh mana menyenangkan bini. Jangan duduk khadai je. Jangan berjudi je. Jangan bagi cua je. Jangan berduto je. Jujur laki bini. Betul pun tak bu? Hei, 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 hei. Bu, bu. Mana ibu umur dapat laki iduit sederhana tapi penyayang. Daripada kayu tapi pemabuk main tangan. Mana nak pilih ya? Nomor satu, nomor dua. Ngangannya. Biarlah ketek bintele sayang kawak, betul? Ya. Daripada banyak tapi kena tijak awak tahu ini. Dan kadang-kadang lah nengok wajah mak-mak ya ibu dan nengok pak. Iya. Cepat tengok orang tadi wala ilaha illallah. Ada wajah sebagian wajah-wajah kecewa dapat laki. Ya.
Awak wala kira hanya pada utang. Bini menyawit bang, 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 bang. Tambah lah bini. Terbelanjur kau boleh lah. Nanyak pula. Bawang lah nanyak. Jual ado nanyak. Piti sereko. Jualnya dah cukup dah. Alah ado. Tu iya dia. Dah ado ni. Hati bini. Tu iya dia. Nang kawan duduk di lah di kantin, duduk di kodai lah. Lontong wak bayu, temani wak bayu, okok wak bayi. Habis ni minta bayi ndak wak tu. Indak pada dosa wak tu. Iyo tu ndak bu? Gasak je mak, gasak je mak. Cuba ya, berdosa wak. Akhirnya wak robah itu. Lunak lembut. Ibu sebetulnya kalau tahun tu dah ibu rahasia kami wan jantan kau ya intalah. Bertukuk lutut, kami kek bini bertukuk lutut. Cuba pulang kami tu ya. Assalamualaikum. Kun salam. Sambut dengan senyum. Bang, bang mandi ya. Bang ayu telah basuh dia. Anduklah sudah jo. Kau gak makan nak ya bang. Dek kau cakap tu bini nyambui awak entahlah. Indah kan awak tinggal piti dalam kocek kami. Basetor. Sada basetor. Kau nak duduk kau dah. Gota lah batimbang. Sawit lah batimbang. Tiba rumah piti haram nawa. Habis duduk di kau dah je. Apapun cara nak sayang bini ke awak tapi mamak si kau luar biasa. Dibadik laki piti alhamdulillah. Ndak dibadik laki piti alhamdulillah. Kan batanak-batanak jua mak untuk laki. Biar berhutang-berhutang. Contoh itu mau ingin menyenangkan hati laki. Iyo tu ndak bu? Ya. Nak laki ndak tak konang diknya. Masak bini di rumah sampai jam 1 ndak makan-makan batahan pawi supaya makan sesama. Ala pulang mai kau laki. Atau ayanglah pulang nak terpapa dah balik nak kita makan lagi. Tiba-tiba nunggu pintu, assalamualaikum, kata lelaki. Kusalam, bang, yuk makan, bang, sempodil lah masak, bang. Ikan bakar lah, bang. Yang telah dua belacan, sayur lah, buit, bang. Apa jawaban awak ke bini? Makan lah, buk, dalam makan di kodai tadi. Yondi, mak. Kau lu jawaban bini, putui pun telinga, kau dah, kau putui. Kau tonton macam ni, kau tadi kan masak dua anjing, orang tiang dah, ni. Tapi bini tak menjarak, ditahan juga. Esok masak, ditahan juga. Maka bini awak kau gopuk seminggu, kuih seminggu dia pun dengan awak. Itu awak nama yang menyenangkan tu. Mulai kini rahmatan lil alamin, wak buka dia awak. Bapun cara awak hidup bisa menyenangkan uang. Menyenangkan amak awak, menyenangkan ayah awak, menyenangkan bini awak, menyenangkan laki awak, menyenangkan anak awak, menyenangkan masyarakat awak. Pemuda remaja je, mau awak je tengah kampung. Mulai malam maulid Nabi kau. Robah. Rasulullah aja merobah orang. Kita kenapa tidak bisa merobah diri? Jangan kau merobah orang. Robah diri pun jadilah. Innallaha la yasawirikum wajah bersamikum. Walakin Allah kulubikum wa amalikum. Allah tidak menengok tampang awak. Tapi menengok hati awak tu. Leomu tidak berubah. Cuba pemuda remaja. Dan tengok tadi pemuda remaja awak ganteng-ganteng. Kalau sempatlah inyo obang nama sajik kau entahlah. Allahu Akbar. Ustaz tu kan irama tahun 80-an. Muammar itu Ustaz. Kami irama bau jalan kini. Boleh? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Undi mak kau condai itu anak muda. Yang dengan ganteng-ganteng tadi azan nama sajik kau. Nengah digadi tu pak. Nampak tengok-tengok ompek. Nampak buambu kau sajik tu. Karena abang jua nanti tu Allah. Kadang-kadang mama aku bertanya, lalu Pak Dewan, lah abang uang entahlah. Tak dangau dia, tak dangau. Mana kan dangau nya baterai lah suak. Coba pemuda remaja yang hafiz Al-Quran. Jadi imam, masya Allah. Usolli fardhul maghrib, usolli fardhul isya, usolli fardhul subuhi, usolli fardhul jumat dan sebagainya. Allahu Akbar. Baca doa iftitah kabira walhamdulillah katsira. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Kok contoh itulah anak bujang jadi imam, anak gadi di belakang yakin nampak berbunga-bunga hati dalam semayang. Awas imam tu, kok awas imam, awas dan tunggu, kok cubalah datang.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, kata makmum. Anak gadis belakang tak sompoknya buat amin, nyala berbunga hati, langsung dijawab, abang sayang. Coba. Mulai pemuda remaja berubah. Rasul merubah jazirah Arab yang gersang, yang tandus, yang kasar menjadi lunak lembut dan damai. Kenapa pemuda remaja? Jangan kamu merubah kampung. Wa ubadi yawak dulu bansu-bansu jadilah. Jangan jadi bawa-awak tengah kampung. Patik wakojo-wakojo, patik usaha-usaha, patik kuliah-kuliah. Jangan hanya pandai minta saja. Jangan pandai minta. Tak dapat bongi-bongi-bongi-bongi. Itu namanya orang panjang-panjang tulang usuk nama tu. Ada lagu dulu dek Surya Abdullah tu. Bongak indak dek bongak di koton gilo indak dek gilo. Tulang usuknya nan panjang. Omong manjilik sila do maco. Haa, tu tu lagu tu. Dan kalau lagu tu, anda terpentas kau tumbang. Anda sudah tumbang. Jadi, ada lo porsinya. Kan itu ada porsinya. Jadi amak dan ayah mai merubah awak. Oh nantu tua mohon maaf. Rasulullah itu amak ayah. Apa ketauladannya lagi? Beliau adalah ahli abid. Ahli ibadat amak ayah. Beliau ahli tahajud, ahli duha, ahli zikir, ahli etikaf, ahli Al-Quran, ahli santunan anak yatim, ahli jamaah, ahli puasa, ahli segala-galanya. Kenapa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abaqa. Akhirat tu lebih kekal. Lebih ancak pada dunia. Dunia kau sandiwara jogonyo. Amaku ayah-ayah mo mulai ayah kini ko siapkanlah amal ibadat. Ko dan tengok ada bumumu 59 62 nak lama pai gale. Ba po wa tes. Ha? Ba po wa kata dewan wa tes. Mohon maaf ayah dah ke ayah dah benar-benar kanan pak dewan dah. Amak oi mak. Mak. Oh, mak. Bu. Oh, mak. Panggillah mak bertigonya. Yo, ni. Panggil ibu. Yo, ni. Sesamur. Tengoklah kawan kiri kanan mak. Kalau ada pucat-pucat tanggung, kau jap dulu. Bisa dan tes. Lama nak awak kau masih idui. Atau sekau jap nak idui. Bisa dan tes. Siapa mau dites? Yang kek tangan. Sama nak mau? Kau nak dia nunjuk. Bapa, ketua ke lah, ketua je lah tanya. Lah bapa umur ketua? 52. Kalau Rasulullah bapa umur? 63. Kalau sama je Rasul bapa tinggal eh? Bapa tinggal eh? Tu kalau sama kini umurnya lah 52. Lalu dalam rahim mamaknya berjanji Allah Ta'ala. Hei si fulan, oh, kamu jodoh sianu anak sianu. Si fulan, rezekimu sebanyak itu. Si fulan, umur kamu hanya sekian tahun. Si fulan, penyebabnya mati, hanyut ke sungai, dihimpit oleh kayu, di sentrum listrik, dihampai pusok. Kini umurnya lah 52. Janji di hadapan Allah hanya 54 tahun. Tanda tangan. 2 tahun lah mati. Pas sudah pemilihan umum, so habis cerita. La kaku buah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bapak mereka tua. Kau 2 tahun lah. Tapi iku hanya contoh. Jangan sampai lo selewa nak mau makan mereka. Persoalan bukan mati ya mak ayah. Mati itu misterius dan pasti. Kullu nafsin. Bukan mati persoalannya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur asal katanya nazara yanzuru unzur. Tengok dimu presola di kalian teng introspeksi lah di kalian ma qaddamat lighadin. Ane bo amal ibadat yang kalian buat untuk hidup yang lebih panjang. Iduit tiga bawa lalui. Di alam roh, alam rahim amak, dati dunia. Abi dunia ada enam negara kan waktu tampu oleh amak ayah. Masuk abi dunia kau masuk dalam kubum. Hari kiamat, padang masyar, berhisab, mizan, siratal mustaqim. Lulus, dapat serugo. Jatuh ke bawah, dapat neraka. Itu disebut yaumil akhir. Jauh oleh amak ayah. Persiapan ke dalam kubu je. Pembuat buat amal ibadat awak. Cuba.
Rasulullah itu ahli. Dia sebut dengan insanul kamil. Manusia yang sempurna. Tahajud tiap malam, duha tiap pagi, Al-Quran. Kalau lah. Malam dia tahu ke Aisyah. Ya Aisyah, la tanami tahti, hatta tahtimil Quran. Hei Aisyah, jangan kau lolok dulu sebelum kau menghatam Al-Quran. Rasulullah tidak akan menyuruh orang kalau dia tidak bawa buik dahulu. Wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ha, cuba awak duha entahlah. Tahajud entahlah. Al-Quran apalah. Ha, cubalah. Cuba. Mulai maulid Nabi kau dan amal ibadat persiapan dan untuk masuk kubur padang mahsyar adalah qiraatul Quran. Kanan baca Al-Quran. Buat Pak RW, Pak Wali Desa, boso di kampung awak kau, desa Danau Lancang adalah desa hafiz Al-Quran. Mulai malam kau, pemuda remaja, rumbuk rumus, semua di rumah awak ada manusia yang hafiz Al-Quran. Tak anak minantu, tak minantu cucu, tak cucu pajai kau, tak nengok dan nengok cik, tak tino dan jantan. Pokok di rumah itu ada yang hafiz Al-Quran. Dan juz 30, dan juz 1, dan juz 2, juz 5 dan lain-lain. Mako barokahnya bukan main kampung awak. Ome kalau dalam cik kau bau, tetap diambil dia orang ome nampak. Cik kau bau campak dia orang. Ya tu nak? Tapi kalau cik kau bau dalam ome, dan cik kau bau pasti campak dia orang, tak ambil dia orang. Artinya mak ayah, kalau kampung awak ikut ha, bagaikan emas, dari mana dia orang pada datang pak? Pada datang. Cuba. One day, one juice. Saya akan baca Al-Quran semalam tu, saya semalam sajus. Oh, dan indah Ustaz. Dan 20 ayat, mulia. Dan 10 ayat, mulia. Dan 5 ayat, mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir, tutup ima doa. Buka Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wal الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أستاذ dan nak 5 ayat dah Ustaz. Sama ayat sama alamnya Ustaz ni tu pandai. Tak masalah. A'udzu billahi minat ajaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Asadaqallah. Kalau sempat itu sama ayah-ayah baca di rumah, lewat Pak Ketua awak samping rumah, yakin kedua suaranya, loh, 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 loh. Bukan ngejek, tapi kasih semangat. Ah, cubalah, Ustaz, saya tak punya Al-Quran di rumah. Jangan itu alasan, datangi Pak Anggota Dewan. Suruh beli dia satu truk tu. Boleh tolong beli satu truk, Pak? Kalau nak datang ke pondok pesantren saya, ada satu truk sekarang tu. Tapi jauh satu, dua, tiga, tak ada lagi. Dah robek-robek. Iya, dah. Makanya mak dan ayah bali mo wak dalam rumah, boli limo buat Al-Quran. Amanan wak cintai. Dan kau ciok, dan kau dang, dan pakai tajwid, dan pakai tafsir. Tasrah, boli lah. Nak dobi tidur Ustaz, amak ayah je bohongi ke Dayan. Jangan bohongi ke Dayan. HP 2 juta tak boli. HP 5 juta tak boli. HP 9 juta tak boli. Berbagai merek tak boli. Kenapa Al-Quran 80 ribu, 120 ribu nak tak boli. Cuba. Itu makanya amat ayah, Pak Anggota Dewan, cuba suak. Dan Eran juga nengok kini. Kalau ada orang baca Al-Quran jam 10 malam, pakai mikrofon, kau ada masa haji, dia musuh bongi wang. Hoi, alah, malam ayah lah, nak haji, alah. Nak lolok kami lah. Bongi wang baca Quran, Pak Anggota Dewan, jam 10 malam, 10 malam pakai bongi wang. Tapi kalau ada orang main band, sampai 10 malam, tak wang bongi. Sampai jam 1, tak jual bongi. Jam 2 lah berhenti, band tu bongi, dia wang bongi. Apa dia berhenti?
Padahal Al-Quran asyifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran adalah obat, obat. Abu Lahab, Abu Jahil nak tangan, nak tahan dia yang mendengar Rasulullah dah. Eh, bang, 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 bang. Jangan dengar lima, mau pulang, mau pulang, mau. Lain ikut awak, sok jatuh jantung awak dia. Berapa lama, dua minggu, tiga hari yang nak tahan dia datang lima dia. Abu Lahab dah. Orang kampung awak, acul Quran kenapa bongi? Lebih parah pada Abu Lahab lima ayah. Cuba. Jadi orang kata Dewan, cobalah buat undang-undangnya. So. Kalau ada undang-undang, bahasa baca Al-Quran masa haji, hanya boleh jam 10 malam pakai men. Lewat jam 10, tak boleh oleh. Ada undang-undang. Apa je dah? Sami'na wa ato'na. Wa ta'ati. Tapi buatlah undang-undang orang main band. Orang main band, boleh pakai men hanya sampai jam 10. Jam 10 kata, tak boleh pakai men. Amal lagu lah jangan kau datang dah. Naknya joget anak-anak kini lain pula goyang. Iya, lain pula. Kalau tiba lagu dangdut, tangan kanan nunjuk langit. Tangan kiri tunjuk bumi. Mata dipicangkan, bawa bibir bawa bergigi. Entahlah. Rasul tak mengajarkan itu. Cuba. Jadikan kampung awak kampung yang hafiz Al-Quran. Masya Allah. Oh, dan indah Ustaz. Dan ahli jamaah Ustaz. Pokoknya tiap waktu dia semayang jamaah Ustaz. Mantap. Dan indah Ustaz. Dan ahli zikir. Dan indah Ustaz. Dan ahli santunan anak yatim. Dan indah Ustaz. Pokok ahli doa di rumah. Sekali empat bulan paling kurangnya Ustaz. Berdoa di rumah supaya berokat umat itu Ustaz. Mantap. Dulu mak ayah kita ngajinya tidak panjang-panjang. Sekolahnya pangkat jabatan tidak punya. Tapi amal ibadatnya banyak. Lahir anak mendoa. Diberi nama anak mendoa. Anak sunnah rasul mendoa. Anak diantau sekolah mendoa. Tamat kaji mendoa. Anak pergi merantau mendoa. Balik tengah antau mendoa. Anak cek kojo mendoa. Dapat kojo mendoa. Padi boni yang ditanam mendoa. Lalu tumbuh padi mendoa. Kan dituai padi mendoa. Padi balik ke rumah mendoa. Kan dimakan padi bau mendoa. Contoh itu anda lalu berokat duitnya. Iya atau tidak? Kini tiap bulan membiak sawit dah. Tak ketik banyak ada juta-juta. Asal kali setahun nak dapat mendoa di rumah tu. Angit rumah tu. Walau anna alal qura amanu wa taqaw lafatan alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk kampung contoh ikut taatnya beramal ibadat. Kama saji iyo. Impak wakaf sedekah iyo, santunan anak yatim iyo. Akur sesama awak lafatana alaihim barakati minas sama'i wal ard. Allah turunkan berkah. Ikutin awak caya mak ayah. Makanya Maulid Nabi Rasulullah pemersatu umat, bukan pemecah umat. Suku, bangsa dan masyarakat disatukan oleh Rasulullah. Kini wak buka dia awak. Saja mana buat awak menyatukan masyarakat awak? Amak kau mulai dari kini amak ayah main berlapang dada awak. Buatlah ayah-ayah awak, amak-amak awak, datuk-datuk awak, abang-abang awak, adik-adik awak. Supaya terasa awak kekeluargaan dan rasa badun sanak itu sekampung. Awak sekampung tapi tidak rasa badun sanak. No. Awak badun sanak tapi tidak rasa keluarga. No. Itu awak buangkan. Kini dun sanak terasa keluarga. Keluarga terasa awak banyak kakak. Itu yang awak cari. Ibadat dapat, kebersamaan dapat. Ama ayah rekan pemuda remaja yang terhormat di AIPAS lah jam 2 boleh. Kurang 2 jam setengah. Demikianlah pengajian awak pada malam kini. Banyak hal lagi akan disampaikan. Biarlah para buya dan guru-guru awak nanti menyampaikan. Demikian amak dan ayah. Sekalian mari kita tutup dengan doa. Kepada Allah Ta'ala awak bermohon. Ama ayah sebelum doa awak baca. Kami mengajak dengan tulus hati. Mai bagi fatihah awak untuk amak ayah awak. Yang telah melahirkan dan mengodangkan dalam keadaan susah. Bila amak ayah sudah tiada, lapang je lah nak kubur amak ayah awak. Diampuni dosa mereka. Kalau amak ayah masih hidup, sehat je lah nak amak ayah awak. Dapat je dah usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajma'in al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana ya ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana ya ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم بلغ حاجاتنا ونياتنا ومقصورنا يا الله يا رب العالمين. اللهم صحي أجسادنا ونوّر قلوبنا نوّر قلوبنا بالإيمان ونوّر قلوبنا بالإسلام ونوّر قلوبنا بنور القرآن يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bapak Ibu, ini brosur Pondok Pesantren Awang untuk dibaca-baca. Mana-mana nanti Bapak Ibu atau pemuda remaja lewat di Simpang Panam, singgahlah bersilaturahim ke Pesantren Awang. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf silap dan salah. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.